satu. Rasa rasane puniki upayanen carapon sampurno uki ing kauripan niro. Mekaten sekarang dandang kula ingkang kados piwulang sampe kula kula pikantuk saking panggulawan tahipun almarhum Bapak Kulo, Romo Kulo, Bapak Stefanus Rajianto yang kan rumin Mugi Ngasto, Kepala Dusun, wonten Muntak Matur sembah nuwun Bapak, Mugi lenggah ing karahayur langgeng ing swarga. Amin. Sekarang kang kaping kalih, kula badhe ngaturaken sekar gambuh. Sekar gambuh ping jatuh natur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali destan malas saya kuwur jroning manatan gumolo. Kemutan di kolotase halit diajari tembang pucung. Bapak pucung tutu watu tutu gunung sapa muneng sendang 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 sono saking apa sendang ini kok kali bendok tapi ini ngetar ini dikruyok sendangnya bencok neng kletu ya bapak pucung cangkemmu marem mandur sapamu ing sendang pencoanmu lambung kering prapteng wis mose pucung dan aku waya. Mereka sampai tiga nggih kurang setunggal se setunggal itu kula mboten ngertos jenenge apa ning aku iso kelingan nyak nembang ngene kula nek nurokke anak kula riyen tak gendong rengeng-rengeng ngaten iki lho kula le nembang nalika thank you.
kula nuwun spontanitasipun didukung bapak-bapak. Terima kasih, matur nuwun. Itu sesi yang pertama. Sekedar ingin membuktikan bahwa saya masih ganik yang jawani. Kalau saya diminta beksan Jawa, saya masih bisa menguasai sekitar 5 tarian klasik. Saya masih bisa, cuman sekarang tidak pede karena badan saya sudah gembrot. Ampun. Nek jate mawon sesuk kula tak melu ya. Ah. Yang berikutnya, sesi kedua ini saya sedikit mau etae-etae talk show. Nah, saya minta bantuan kula nyuwun tak cilik siji. Terus saya tanggung SD, apa SMP tunggal. Lajeng engkang KKN setunggal. Lajeng ibu-ibu setunggal. Bapak setunggal, terus gangsal. Monggo, kula nyuwun. Kelas berapa? Kelas 3. Namanya siapa? Diana. Sekolahnya di mana? SD Pager kelas 3 ya? Tahu enggak lagu Garuda Pancasila? Coba gimana nyanyinya? Bisa enggak? Jangan malu. Sama saya malu enggak? Nek, lagu Tanah Airku bisa enggak? Coba, ini malah ada yang menawarkan diri anak kecil. Namanya siapa? Putri. Putri mau mengucapkan Pancasila. Coba taruh dulu makanannya. Taruh dulu ya. Mengucapkan Pancasila. Nah, kasih berdua ya. Berdua sama Mbak Diana ya. Nih, satu-satu. Pancasila. Yuk. Satu, dua, tiga. Pancasila. Satu. Berdiri. Kok enggak jadi. Oh. Dan hanya aja Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila. Aku lakukan. Nek tak ditarik berani enggak? Coba nggih. Coba tak ditarik. Terus yang bisa lagu apa? Kalau Bung Gani itu dulu kalau sekolah SD itu pelajaran patriotisme yang paling gampang diajarkan itu dengan mengajarkan lagu-lagu nasional. Jadi kalau mau pulang itu pasti harus nyanyi dulu lagu nasional. Nyanyi ya. Oh nggak bisa. Ayo maju. Hebat, tepuk tangan semuanya. Pintar. Ini wakil SD dan wakil prasekolah sudah tampil. Silakan kembali ke tempat. Matur nuwun, J. Nah, sekarang yang SMP mana? Yang SMP. Bareng-bareng. Ayo. Boleh 2-3 orang. Ayo. Satu. Masa kalah sama anak kecil? Ayo kapanlagi.com. Katanya sudah merdeka kok jiwanya enggak merdeka. Ayo. Ayo jangan malu-malu. Ayo maju. Bareng wong papat jiro lumat. Siji loro telu papat baris papat-papat. Ayo. Siji loro telu papat. Papat, papat, papat.
Dis, lewat, yang SMK. Yang SMK, mana SMA? Maju. SMA, SMK. Nur Sewu soalnya pulau guru. Guru seni budaya, guru seni musik dari TK sampai SMK sampai lansia. Jadi semua tak panggil. Yuk, yang SMA, merasa SMA mana? Bentar-bentar. KKN-nya saja, coba KKN-nya boleh maju semua. Ayo, KKN. Ayo, ayo KKN-nya. Surawani. Agak cepetan. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Siapa saja? Mbak Alis, Alma, Mas, Mila, ya, Zakia, Lala. Mas-masnya mana? Gofar. Ada Gofar. Mas Gofar. Oh ya. Gofar sama Novel. Coba kakaknya kan putra putri ya. Monggo, silakan keluar. Saya bukan mau mengerjai, tapi saya mau minta tolong. Saya minta ditemani. Tapi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu, boleh nggak? Boleh. Satu pertanyaan saya. Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali itu tahun berapa? Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan tahun berapa? Kapan tepatnya? Ini wawasan loh, nasionalisme. Berapa? Berapa? Coba jawab, coba. Tahun 23. Tahun berapa? Tahun 45. Kalau disebutkan kapan itu tanggal, bulan, tahun. Buka Google cepat. No. Belum tahu ya? Tak kasih tahu mau. Ingat-ingat ya. Indonesia Raya itu dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda tahun 1928, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 diperdengarkan pertama kali, bukan dengan syair lagu negara raya, hanya diperdengarkan dengan musik instrumen biola. Ingat-ingat, itu pengetahuan mendasar untuk nasionalisme berkaitan dengan lagu kebangsaan kita. Tak tambah ilmu satu, ingat-ingat. Nah, sekarang sebagai Junda, orang Junda deh, aku minta ditemani nyanyi. Coba. Bisa lagu Tanah Air? Tanah Air. Nah, bapak-bapak, saya percaya nasionalismenya tinggi. Thank you.
wakil bapak dan ibu. Saya percaya kalau bapak dan ibu itu nasionalismenya jauh lebih tinggi. Coba, monggo saking barisan bapak penabuh gamelan. Oh tadi kelompok bapak sangat tadi bisa kok ya, mau nyanyi lagu Tanah Air kok. Milih gak lagi? Milih. Sedaya mawon barisan itu nggih. Bersama-sama lagune syukur mawon nggih. Lagune syukur bersama-sama. Monggo jumeneng sedaya kemawon nyanyi lagu syukur. Monggo. Terima kasih.